Halo bosku, balik lagi bersama saya di channel Yundi Sagittarius. Oke, di kesempatan kali ini saya mau mereview singkat lagi untuk reel spinning atau melepas keraguan bagi bosku yang mau beli reel spinning dari produk Kaldari bosku ya. Jadi ini saya ada kedatangan dari produk Kaldari, saya dikirim langsung dari Kaldari alat tangkap. Jadi di sini saya dapat reel spinning dari Kaldari. Jadi ini untuk melepas keraguan kita antara ragu mau beli apa tidak produk Kaldari seperti apa. Jadi langsung aja saya review singkat. Untuk tampilan dusnya cukup simple bosku, jadi seperti ini aja untuk tampilan dusnya. Jadi untuk di sini tertera speknya, di sini ini ukurannya 1000 ini bosku ya. Jadi speknya di sini langsungnya nanti saya sebutkan untuk spek-speknya. Untuk dusnya simple aja bosku, seperti ini aja. Langsung aja kita lihat penampakan dari reel Kaldari ini bosku. Kaldari. Jadi dari dusnya isinya langsung ke reel bosku ya. Ini produk Kaldari ya, mungkin kalau di online shop itu banyak kemunculan untuk produk ini. Ya barangkali ada yang ragu produknya seperti apa, jadi saya mau review singkat aja nih bosku. Kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi bosku. Langsung aja kita lihat reel ya bosku. Kita kencangin dulu. Oke, jadi penampakan reelnya seperti ini. Ini tuh Kaldari HE series. Ini Kaldari HE series tipe metal grip. Oke, jadi saya terangkan untuk speknya ada di deskripsinya. Itu untuk ball bearing, dia ini diklaim 13 ball bearing. Jadi untuk rasionya 5.2 banding 1. Untuk rasionya betul? Ya, untuk rasionya 5.2 banding 1. Untuk spoolnya sudah metal spool, jadi klaimnya ini spool sudah metal spool bosku. Untuk handlenya sudah aluminium, terus itu ini sudah salt water atau SW. Jadi tampilannya seperti ini. Ini HE series, jadi yang saya dapat ini HE series 1000. Ini yang 1000 bosku. Yang 1000 yang tipe HE series metal grip. Karena dia ada yang EPA, jadi yang membedakan antara metal grip sama EPA itu di bagian handle. Handlenya dia EPA, jadi kalau kita pilih yang tipe metal grip ya handlenya seperti ini bosku. Untuk ganggangnya ini juga sudah aluminium, bahannya ini kokoh bosku. Untuk bahannya kokoh, jadi untuk suara drag clickernya, nah ini drag clickernya bosku. Cukup ngeritik bosku. Untuk tampilannya saya suka bosku, warnanya, kombinasi warnanya saya suka. Ini Kaldari HE series, jadi yang saya dapat ini HE 1000. Sebenarnya untuk pilihannya ada banyak bosku ya, jadi untuk pilihannya itu ada dari 500 sampai 7000. Jadi saya dapatnya ini yang HE 1000, HE 1000 metal grip. Jadi ada dua dia, yang EPA sama metal grip. Ini yang metal grip, yang membedakan cuma di bagian ganggang bosku, di bagian knock handle. Untuk smoothnya ini cukup smooth bosku. Cukup smooth dengan harga terjangkau. Ini cocok untuk galatama ya, danau-danau, terus itu laut juga cocok. Untuk ukuran ya, ini kan saya dapat ukurannya ukuran 1000, jadi kalau berminat yang lebih besar lagi ada dia sampai 7000, dia e-series sampai 7000. Untuk produk Kaldari itu ada banyak bosku, jadi tipenya ada banyak. Kalau ini tipe HE series, terus itu ada tipe-tipe lainnya dari produk Kaldari dengan harga terjangkau.
Jadi melepas keraguan bagi yang mau beli produk Kaldari seperti apa, ya seperti ini saya rekomendasikan ya bosku. Maksimal dragnya itu ada di 20 kilo bosku. Untuk handle bisa dipindah kanan kiri, mau kanan mau kiri sesuai kebutuhan. Untuk smoothnya smooth. Sebenarnya sebelumnya saya juga ragu sama produk Kaldari bosku. Jadi saya penasaran juga seperti apa produk Kaldari. Dan biasanya saya mainkan itu produk Joro bosku, karena saya produk Joro itu ya cukup bagus sih bagi saya. Ternyata Kaldari ini sudah murah juga bagus bosku. Jadi yang saya pegang ini tipe HI series. Saran dari saya mungkin gak usah ragu untuk beli dari produk Kaldari, apalagi yang saya pegang ini HE series. Dan untuk produk lainnya mungkin kalau memang ada kesempatan ya kita bisa review lagi untuk produk lainnya, karena produk Kaldari ada banyak bosku, apalagi tipe spinning. Untuk tipe BC nya saya coba itu mungkin yang saya ketemu baru ada sekitar 3 sih ya, 3-4 ya, empatan lah kayaknya, empatan ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan buat kita review bosku. Cocok di segala medan Kaldari. Jadi ini saya dapat ini dari TikTok Tokopedia Kaldari alat tangkap bosku, itu nama tokonya. Tapi kalau memang mau melakukan pembelian bisa melalui TikTok saya atau langsung ke tokonya. Nama tokonya Kaldari alat tangkap. Oke, ini untuk permulaan saya tipe spinning. Mudah-mudahan nanti saya bisa coba reel ini bosku, karena di belakang reel BC semua bosku. Untuk joran spinning saya juga belum ada ini bosku. Mantap lah, jadi gak usah ragu untuk produk Kaldari spinning. Spinning lah bosku ya, kalau untuk BC nya saya belum tahu bosku. Mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa review untuk itu BC nya.